AC/DC makes everything epic. Even this shit. Gua tuh penasaran deh. Kenapa vampir kalau di film-film selalu kelihatannya hidupnya makmur gitu? Kayak tinggalnya pasti di kastil-kastil yang bagus gitu kan. Emang bisnisnya apaan coba? Ya bayangin aja kalau lu jadi vampir, lu udah hidup dari abad 18 tapi masih kere juga. Ya mending lu jalan keluar aja tuh keluar rumah. Langsung liatin matahari noya. Panas-panasan dan bola. Percuma lu jadi vampir tapi masih kere juga. Iya bener juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal vampir nih, gue jadi teringat peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Chicago pada tahun 1871 yang menewaskan ratusan orang dan ribuan orang pun mengungsi. Setelah peristiwa itu, terjadi anarkisme di mana-mana. Banyak para survivors hidup tanpa air bersih dan obat-obatan. Dan dari ibu kota yang terbakar itu, muncullah virus aneh yang menyebabkan mutasi mengerikan. Dan dari situ terlahirlah The Vampires. Itulah awal cerita dari The Blood Vessels, sebuah game naratif berbasis komunitas dengan tabletop role playing dan unsur NFT di dalamnya. Di dalam game ini, kalian akan berperan sebagai karakter vampire NFT yang memiliki skill dan ability unik yang tentunya berbeda dari lainnya. Dan nasib dari karakter itu, kalian sendiri yang akan menentukan apakah kekuatannya akan digunakan untuk melawan kemanusiaan, hidup berdampingan, ataupun tetap bersembunyi di balik kegelapan malam. Pada awal peluncuran The Blood Vessels, nantinya akan memiliki skenario dan alur cerita yang berbeda. Dan dengan kalian memiliki Vampire NFT, kalian akan mendapatkan akses ke komunitas khusus di Discord The Blood Vessels, yang mana pilihan kalian akan menentukan nasib dunia Vampire dan jalan cerita selanjutnya. Ayo gabung di Discord The Blood Vessels, link ada di deskripsi. Beneran maju segini? Ya jangan gua dulu dong! Mau diit ya. No! Yay! Wah, mati. Wah, mati men. Mati ya. Mati lah. La ilaha illallah. No. Woi. Game kong. Goblok gua lagi minum muncrat anjing. Anjing hujan. Ini gue di belakang 100 nih. Gue apa lagi? Gue apa lagi? Bentar lagi ada bos di pak. Hahaha. Bang, gue jadi ngakak anjing. Damn. Mau gue naikin? Bentar nih. Dah. Bentar, sampai bawah tuh ya. Bom. Lu mati, gue pati coy. Sampai bawah. Kenar nih anjir. Angin. Flashback. Mouse lagi mau ke kota. Mati lagi. What? Buset. Apa ini? Misil itu. Fuck, boy. Awas gua mau ngebom.
Gue terjun dari atas nih, gue bom nih. Gue graviton nih biar nggak mereka nggak kabur. Lihat nih ya. Engkau jadi saksi. It's me. Kan, let's go. Oh shit. Oh. Gila. Buset. Hah? Ayo sebar sih lu pasti. Udah kayak di blender, jir. Gila, itu apaan itu? Datang lagi itu. Habis. Tapi seru sih, nggak main alat pokoknya gitu, nggak main tunnel gitu loh. Bisa nggak ya? Bisa dong. Bisa. Wow. Gue ganteng di itu. Dia di atas dong. Di grafiknya lagi dong. Set. Buset. Goyang-goyang kayak gitu dong anjir. Buset. Dua bumper sekaligus, gila. Buset. Tar sabar. Lu harus sabar, stay sisi. Jangan asal-asal main gitu aja. Gampang kan teman-teman. Apa cemplung? Jangan, bosnya jangan, asal jangan bos. A few minutes later. Bosnya jangan. Ya, bosnya cemplung. Shit. Kejadian dong bosnya cemplung. Tolol banget ya. Ya bosnya udah tahu apa nama pernah mau nyemplung di situ, malah di ke situ lagi jadi. Gak mikir. Oh, bomber boy. Trek, busuk kecek banget. Diving gitu. Nyala kok Sheridan. Cenggal kelarau. Buset. Di bom itu. Enggak ada bom sih. Aduh, parah banget. S100-nya AFK baji. Bombernya AFK sih. Ding. Wow, rusuh banget. Transel T-nya anjir. Mati tuh. Oh enggak. Aman. Naik bos. Nah. Aduh, parah. Lu pengen kayak gitu, hah? Sheridan. Lihat nih. Jiwa dua dong, let's go. HP habis. Sheridan, oh Sheridan, kau harus wajir terbangin. Buset. Buset. Wow, my god. Eh, gue di sini. Come on, Sheridan.
Buset. Ih. Wah. Buset. Telat lo, Fikar.